Kapolda Kalimantan Selatan Irjen Pol Andi Rian Jajadi, kunjungan kerja di Kabupaten Banjar. Salah satu agenda dalam kunker ini yakni melihat pembangunan sentra layanan publik terpadu di Mako Polres Banjar. Sentra layanan publik satu atap Polres Banjar ini dibangun di atas lahan hibah dari pemerintah Kabupaten Banjar sebagai salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah untuk peningkatan layanan publik Polri. Sinergitas Forkopimda Kabupaten Banjar mendukung kinerja Polri dalam peningkatan layanan publik ini, diapresiasi Irjen Pol Andi Rian Jajadi. Dalam kaitan kunjungan kerja ke Polres Banjar, alhamdulillah sekaligus kita melihat progres pembangunan sentra pelayanan terpadu yang sepenuhnya dibantu oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Dalam hal ini saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Bupati beserta seluruh Forkopimda karena telah memberikan dukungan yang begitu besar dan kuat bagi Polres Banjar dan jajaran. Dukungan pemerintah daerah kepada Polri, Kapolda Kabupaten Polres Banjar itu menyediakan tanah yang mana kurang lebih 2.000 meter persegi guna mendukung pelayanan publik dan akan dibangun sentra pelayanan publik yang mana di dalamnya pelayanan yang dilakukan oleh kepolisian itu sendiri dan mudah-mudahan ini juga membawa kemudahan dan juga manfaat dan juga nanti masyarakat Kabupaten Banjar yang untuk berurusan di Polres Banjar ini terlayani dengan baik. Sentra pelayanan terpadu ini nantinya merupakan pusat layanan satu atap Polres Banjar untuk melayani publik dalam beragam pengurusan seperti penerimaan laporan, pelayanan surat keterangan catatan kepolisian, dan surat izin mengemudi. Banua TV Kabupaten Banjar melaporkan.